Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Malang, Jawa Timur lebih dari 2 jam menyebabkan setidaknya 9 titik di wilayah tersebut mengalami banjir akibat meluapnya aliran air yang ada di wilayah tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Malang Ali Mulyanto mengatakan bahwa hujan deras disertai angin kencang sesaat yang terjadi memicu peningkatan debit air pada wilayah tersebut dan mengakibatkan banjir luapan. Kondisi ini menyebabkan drainase dan sungai meluap hingga terjadi genangan. Titik genangan tetap sama menyebar di 18 titik, namun yang cukup menonjol ada di 9 titik, katanya, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Ia menjelaskan 9 titik di Kota Malang yang dilaporkan mengalami banjir tersebut adalah di Jalan Sudimoro dan Jalan Mojolangu, Kelurahan Mojolangu, Jalan Penanggungan, Kelurahan Penanggungan dan wilayah Polehan RT 0804 Kelurahan Polehan, Kota Malang. Selain itu, lanjutnya, banjir luapan juga terjadi di kawasan Samaan RT 0103 Kelurahan Samaan, Jalan Taman Siswa dan Jalan Karya Timur Kelurahan Purwantoro, Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Mojolangu dan Jalan Ikan Piranha atas Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Klimbing. Sekian info banjir hari ini.